Yes, ada pada video kali ini bersama kami. Kita akan bahas cara pemasangan sepeda Trex TC4 teman-temannya, model roda 3 warna, isinya 4 pis, warna pink, warna merah. Ya, kita pasang dulu pada bagian penjaga bawah atau penahan kaki pada bagian bawah teman-teman, seperti ini. Tinggal dimasukkan saja pentolannya, jok yang empuk menggunakan sederan ya, jok yang empuk menggunakan sederan ini, dan sederannya teman-teman. Dan pada bagian sini terdapat besi-besi rangka ya pada model ini. Pasangan bagian penjaga bawah. Yes, Jarod Gamer, terima kasih sudah hadir bersama acara live pagi ini bersama acara hebat. Warnanya apa, Min? Warna merah benar. Warnanya merah. Warnanya merah. Warna pink ya? Pink campur pink ya? Ada penutupnya. Ada bagian kiri dan kanan teman-teman ya. Ini. Dapat penutup pada bagian kiri dan kanannya. Ada sepeda roda 3 ini sudah dilengkapi dengan SNI tentunya teman-teman. Dilengkapi dengan SNI dan ban karet. Dan arti natural, thank you for coming and good morning my friend. Menggunakan ban karet yang mantap kuat dan apek tentunya teman-teman. Dengan pengunci pada bagian bawah untuk menahan pergerakannya teman-teman. Pada bagian penjaga bagi bawah seperti ini yang bisa ditekuk dan dilipat bila mana tidak dibutuhkan ya teman-teman. Bisa ditekuk dan dilipat ke atas seperti ini, dan untuk menontonnya tinggal pencet ya dengan tombol pada bagian merah ini teman-teman. Mencetnya tombol pada bagian merah untuk melipat dan membukanya. Jadi mudah dan gampang. Mana tangan kaki dan kaki, kita mulai lagi dari bagian pertama. Pertama kita sambungkan dulu 4 buah titik baut pada bagian bawah, 4 buah titik baut dengan menggunakan baut berukuran 8 ya. Baut berukuran 8 sampai 10 mm yang berukuran pendek tentunya, 4 buah titik penempatan pada bagian baut ini. Terima kasih teman-teman ya, sudah selalu hadir memberi semangat dan saling bertegur sapa. Buat yang baru jangan ragu-ragu untuk bergabung di acara ini. Yang semangat gaspol apalagi hampir tiap hari. Semangat dengan bekerja, semangat dengan berkarya, dan jangan lupa selalu berdoa. Terima kasih. Setelah kita sambungkan ke 4 titik baut, lalu kita masukkan penjaga atau palang, palang tipe U ya teman-teman. Palang tipe U ini teman-teman, palang tipe U untuk menjaga kestabilan dan performa yang baik agar tidak goyang-goyang ya, lebih kuat terpaten karena memegang pada waktu pada bagian bodi tengah ini. Sekarang ini adalah kita pin. Kau lihat yang depan itu. Nah, nggak datang kemarin. Nggak datang kan? Nggak. Kan baut panjang ini tengah. Sound of
of heart relaxation. Thank you for coming, Mas. Bang, kemarin ada yang semua, Mas, Anda. Dua? Hah? Dua. Bagian? Mobilnya cuma satu, mana muat? Iya. Dan baut kecil pada bagian samping kiri dan kanannya, jangan lupa. Mobilnya kan satu, nggak muat. Kiri dan kanannya dua buah titik ya teman-teman, dua buah titik, buah kecil pendek pada bagian kiri dan kanannya. Nah, lalu dikunci pada bagian belakang. Kayu nggak sama ya? Ini mana? Dua buah titik kiri dan kanan, dua buah titik kiri dan kanan, dan empat buah titik pada bagian bawah, dan PKBM Budi Jaya sudah hadir. Terima kasih, Bang. Tapi semangat, Bang. Jangan lupa like ya gratis, share ya gratis, ya subscribe ya gratis. Dukung terus channel ini, Bang, agar sangat. Oh, terus pada anak pada video pagi ini, dan kita kencangkan baut yang tulang tengah dengan menggunakan kunci 12 ya teman-teman, menggunakan kunci 12 untuk batang bodi bagian tengah kita kencangkan dengan kunci berukuran 12. Okay, my friend, good morning and thank you for all who's coming on my life. Together we strong, together we success. Thank you. Don't forget to like, share, and subscribe, because subscribe is free and give power to upload almost every day, my friend. Thank you for your cooperation. Terima kasih buat teman-teman. Salam mantap. Kalau kita pergi, yes, Barita Culun. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir bersama channel Harbado. Terima kasih. Kita kencangkan dengan baut yang berukuran 14 ya. Dikencangkan dengan baut berukuran 14 untuk menjaga perputaran roda agar tidak gampang terlepas, karena pada baut ini menggunakan sistem karet pada bagian belakangnya. Sedang merakit sepeda anak. Ya, buat anak-anak yang berusia sekitar 1 sampai 3 tahun pada video kali ini, teman-teman, bersama Bang Amin kita praktekkan cara melipatnya. Dan pada sistem roda ini sudah dilengkapi dengan bearing tentunya, teman-teman, ya, sudah dilengkapi dengan sistem bearing untuk menjaga kelancaran serta kemantapan perputaran roda ya, teman-teman. Untuk menjaga kemantapan dan perputarannya pada bagian ini agak dikelorkan sedikit untuk menjaga kelancaran perputarannya. Nah, ini bagian bawah pijakan tengah yang tadi sudah kita bahas ya, bagian bawah pijakan tengah ya. Terima kasih Barita, terima kasih juga buat teman-teman ya. Mohon maaf bila ada salah penyebutan nama teman-teman ya, mohon dimaafkan. Dan apabila yang mengganggu pada proses persidangan kali ini, teman-teman, mohon dimaafkan karena langsung right on the seat, teman-teman, tentunya langsung right on the seat pada video kali ini. Nama Abang Ani kita perhatikan ya. Nah, masukkan baut panjang untuk menahan pada bagian pijakan dan berikan baut 8 pada bagian bawah
untuk menjaga lipatannya bisa naik dan turun dan tidak terlepas pada saat terjadi guncangan-guncangan di jalan. Untuk menjaga bahwa tidak mudah terlepas seperti ini, kita pakai lagi pada bagian kiri dan kanannya sebenarnya. Gunakan baut obeng kembang yang panjang. Kita selipkan pada bagian kiri kanannya teman-teman, kalau sudah ada nampak. Itu kan mau bikin apa? Mau bikin apa? Banyak. Mau bikin apa? Bikin surat. Itu kemarin ada himbauan dari Gubernur Kasma dan Pak Mawo. Ada yang kira-kira perantau usaha di Jakarta bikin surat aduan buat UMKM. Dapat dong. Katanya kalau deal 2.500.000 kalau ada usahanya. Eh waktu itu Pak Amin udah keluar? Belum. Hah? Pak Amin juga maksudnya ngajuin deh? Ini ya, kalau saya dari daerah pakai domisili sini. Masih dipoto kan? Hah? Masih dipoto dulu sama orang-orangnya. Iya, kemarin kan foto di usaha. Oh, udah, apa, udah. Rontongan yang itu tersisa kan nanti butuh biaya Pak Joko. Siap, iya. Oh, maksudnya dari tadi nyariin ada apa? Siapa tahu ada gol ya. Ada mini. Pak Amin belum beres Pak Amin. Oh, Pak Amin belum beres. Ada udah 2 minggu ya? Nah, itu kalau sedal katanya. Oh, ini kalau sedalnya. Ya udah cair. Oh. Dan pasang pengunci pada bagian tengah seperti bolatannya. Ini tinggal kita cobloskan saja pada bagian kiri dan kanan. Sangat mudah dan gampang tentunya teman-teman ya. Kita praktekkan. Eugene, thank you Mr. Eugene. Thank you for your super light. Super chat, super friend, super subscribe. Thank you. Sampai pemasangan pada bagian terakhir. Cobloskan pada bagian kedua kiri dan kanannya teman-teman. Dan terima kasih buat semua teman-teman Hari Brother yang semangat dalam perjuangan, sukses buat semua, mantap bersama, thank you. Dan sekarang kita lipat kembali dan ditekan saja tombol pada bagian merah untuk melipatnya ke bawah. Jadi dapat berada apa? Tentunya pada bagian ini berwarna 4. Merah, biru dan biru orange serta biru hijau, pink dan hijau kemasan begitu. Nah gitu Pak Amin benar. Apa masalah pada bagian plat dudukan, lampukan dulu ke tempat baut pink dengan menggunakan baut 8 teman-teman ya. Akan baut nomor 8, sambungkan ke 4 titik dudukan baut dan memberikan pengunci baut pada bagian bawah. Oke, sekarang kita praktekkan cara pemasangan roda 4. Itu baik pula, Cakun. Ini sorry ya. Bersama Bang Ikun nih kita praktekkan cara pemasangan roda depan ya, teman-teman. Ini harus ada gambar. Nah, berikan baut panjang 3 titik ke bagian kiri tengah dan atas, lalu kita tutup dengan pengeluar seng pada bagian bawah plat ya.
berikan bawa pengunci. Penahan. Sudah bersedia hadir. Terima kasih teman-teman. Semangat teman-teman. Tes buat yang di luar negeri, dalam negeri, dan ring plastik dan penahan garpu. Eh, warnanya benar kan ya? Benar ya, biru ya? Oh ya, biru dan oranye benar. Dan pedal pada bagian bawah, ring plastik, penahan garpu, serta pedalnya teman-teman sangat mudah dan gampang dipraktikkan. Oke, sekarang setelah proses pemasangan dudukan bawah, kita masukkan penahan bagian atas sampingnya. Dan Pak Tani, Among Tani Pantura, terima kasih Among Tani sudah hadir, thank you. Selamat terus buat para petani Indonesia. Sampai pada body bagian bawah. Takut terbalik Pak Amin, cocokin dulu ya. Ini bongkar lagi repot ya. Jangan sampai terbalik, turunannya pada bagian bawah ya. Turunannya pada bagian bawah ini. Dan pemutar bangku pada bagian bawahnya kita pasang dahulu teman-teman ya. Pemutar roda pada bagian bawah. Pemutar bangkunya pada bagian bawah. Jangan lupa diputar. Oke, teman-teman, terima kasih. Sudah ada 9 jempol teman-teman. Terima kasih teman-teman ya. Sudah 9 jempol. Jempol pandro teman-teman. Berikan semangat. Salam perjuangan teman-teman. Mantap. Terima kasih buat yang sudah selalu hadir. Dan mohon maaf bila ada penyebutan salah-salah nama. Mohon dimaafkan dan apabila terdapat suara-suara berisik yang mengganggu para eksekutifan. Kali ini mohon dimaafkan dan apabila ada salah-salah kata juga mohon dimaafkan teman-teman. Dan pada bagian komputer roda bawah. Tanya dulu. Pemutarnya dulu Pak Amin. Pemutarnya dulu dong. Dulu ya? Iya. Nanti pemutarnya gimana? Pemutarnya di mana Pak Min? Pemutarnya dulu Pak Min. Ya gitu. Bawa tengahnya. Kita sini Pak Min. Ya, situ. Ya. Ini adalah pemutar pada bagian bawah ini. Tarik pada bagian bawah. Untuk memutarnya tinggal kita pencet saja. Pencet saja ini untuk memutarnya teman-teman. Untuk menggeser bangkunya bolak-balik. Untuk menggeser bangkunya bolak-balik. Itu bautnya 4 titik Pak Amin benar. Ini dulu bautnya 4 titik tuh. Pasang bautnya. Ya, balik. Ya gitu. Pasang dulu baut pemutar pada bagian bawah teman-teman. Yang berfungsi untuk mengatur perputaran kursi atau bangku yang mana-mana kita ada ke depan, ada ke belakang. Sampaikan saja teman-teman. Jadi pasang dulu pemutar bagian pemutar rodanya dengan 4 buah titik baut pada bagian bawah. Kita gunakan 4 buah titik baut seperti ini. Muat pemutar baut plastik bagian bawah. Ntar ini apa cak?
mengarahkan perputaran pada bagian roda sangat mudah, gampang, dan easy to build, teman-teman. Oke, okay. Very easy to build. This cycle TC4 from Trek Sporting Bicycle. Okay. Dan berikan mantapannya pada lompat ini bagus ya. Dimantapkan dahulu untuk memotong nanti. Nanti kan coba di motor kami. Pak Amin bangkunya kayak masukin dulu bautnya nih. Bautnya ikut bangku tuh. Bautnya ikut bangku. Bangku sama ini nih. Iya. Nah, itu. Baut. Baut panjang. Oke, baut panjang. Pamit sekalian pamit nih, kayaknya nih. Pamit. Sama ini sekalian, nggak bisa lewat. Sama ini dulu langsung. Nah, sama ini dulu. Nah iya, sama ini dulu, kunci dulu. Nahan kan itu, nahan kan? Nahan kan? Nanti baru seng itu. Okay, Mr. Venky Sharma, thank you uncle for coming. Mr. Venky is a good friend of Haru Brother. Semua teman-teman, terima kasih. Mr. Venky, thank you for coming. Proses pasangan pada dudukan bangku bagian tengah yang bisa berputar-putar bila mana dibutuhkan penghadapan pada bagian mana. Ya benar Pak Amin, begini. Ya. Ah ya, oke. Nah ini baru susulannya pas. Ada pas dan bisa berputar 360 derajat, teman-teman. Bisa berputar 360 derajat. Nah, tutup ini. Lalu kita kencangkan kembali batuan ini. Baut menggunakan mur hitam untuk memotarnya. Nah, putar kembali. Ini. Keadaan gampang untuk mempraktekannya ini. Taruh situ bu, taruh situ aja. Baru nih mas. Empat buah pengunci pada bagian bawah. Hah? Kalau balik? Ya benar. Benar.
Jadi mah jangan dikencengin dulu Pak Amin belakangnya, jadi neken dia. Pelan-pelan dulu, nanti baru kencengin semua. Nah, neken ke belakang. Pada bagian spare partnya dapat tongkat penyambung setir pada bagian belakang sini, tongkat penyambung setir pada bagian belakang sini, teman-teman. Penyambung setir tongkat pada bagian sini. Dan konektor kabel setir pada bagian depan dan nyambung sampai ke belakang ini untuk bagian depan, nyambung sampai ke bagian belakangnya. Lanjutkan dengan pemasangan pada bagian garpu ya. Masukkan dulu biru dengan orange ya. Setelah selesai kita rencangkan dan berikan tambahan busa pada bagian bawah. Dapat tambahan busa jok pada bagian bawah. Pasang paspornya pada bagian bawah ini, paspornya, lalu kita berikan baut lancip pada bagian tengah, berikan baut lancip pada bagian tengah untuk menjaga agar paspor tidak mudah bergeser tentunya, ya. Lalu penempatan pada bagian body. Balik Pak Amin. Jangan pas buat titik baut pada bagian body tengah. Pas buat titik baut yang terdapat pada bagian body tengah untuk menahan dari bangku jok dudukan sepeda trek ini, teman-teman. Gambar kuda poni dengan dinosaurusnya, teman-teman. Gambar kuda poni dan dinosaurusnya ini. Nah, ada rombongan lewat dulu ya, teman-teman. Dan kita berikan baut pada bagian body tengah ini dan tembuskan kembali pada bagian kiri dan kanannya. Nah, setelah itu kita berikan baut karet pada bagian sebelah yang berukuran 12 ya, teman-teman. Berikan baut karet berukuran 12 dan dikoncangkan, teman-teman. Jangan lupa untuk mengisahkan berbahaya bila digunakan tidak kencang, teman-teman.
analisa cepat pada saat digunakan. Hati-hati pemeriksaan dan harus dalam penanganan mekanik yang terlatih tentunya teman-teman ya. Dan pada saat menjalankannya harus didampingi dengan orang tua konten. Yes, dan dipasang, thank you. Dan Pilot Gamer, ya thank you, udah mau jadi ini sebentar lagi teman-teman ya. Sebentar lagi, udah mau jadi proses pemasangan sepeda pada channel Alibada. Terima kasih yang sudah menteng terus. Thank you. Nah, sekarang kita pasang dudukan atau senderan pada bagian atas. Nah, ini ada penjaga pinggang atau body pada bagian tengah ya teman-teman, penjaga pinggang atau body pada bagian tengah. Harus kita masukkan dahulu ke dalam ya, ini mulai kiri kanan ada plastik ya teman, dengan menggunakan plastik pada bagian atas dan bawahnya, menggunakan plastik pelapis pada bagian atas dan bawah untuk menjaga kelancaran dan gesekan-gesekan yang disebabkan. Jadi kita kalungkan saja ke bagian dua buah besi sebelum memasang sandarannya teman-teman. Kalungkan saja ke dalam sebelum memasang sandarannya. Oke, agak diketok-ketok sedikit sampai keluar. Dan kita pasang sandarannya sekarang. Nah, mudah, simpel, dan praktik nanti. Ini dan apa? Menggunakan baut untuk mencoblos pada bagian sandaran. Coblos saja langsung ke dalam. Ini untuk menahan sandarannya teman-teman. Dekotel mongol keluar ya. Terbukaan biasa kabel solar baut pengunci yang tidak ada karet ya teman-teman. Tidak diperlukan karet teman-teman ya, baut biasa saja, tidak perlu baut yang karet teman-teman. Baut yang karet adalah untuk bagian-bagian listen. Jadi pada dudukan menggunakan karet, seperti pada roda menggunakan baut karet teman-teman. Karena saya baut karet berfungsi untuk menahan agar tidak mudah pun mangan ya memutar teman-teman. Ini ya. Dan sudah hampir waktunya makan. Selamat makan buat teman-teman yang sedang makan teman-teman. Sudah hampir selesai pada proses ini. Kita tinggal masangkan saja bagian kepala plastik di pasangan plastik ini ya, bagian atas dan bawahnya. Setelah itu kita masukkan garpu depan. Kita masukkan garpu depan yang beroda pada bagian depan. Garpu depan beroda. Depan berodanya teman-teman. Depan baut depan beroda ada berapa? Nah, setelah itu, lalu kita pasang stang pada bagian atas, stangnya pada bagian atas. Kita pasang stangnya bagian-bagian atas, kita cari masukkan saja dan menggunakan penjepit leher pada bagian tengahnya di sini untuk menjepit stangnya teman-teman. Jangan lupa berikan dulu tutupnya untuk menutupi baut-baut yang keluar agar tidak tajam dan melukai dari bawah hati kita teman-teman. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, sekian dan terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman Alibada yang sudah mampir, yang memberi semangat
dan saling bertabur sapa. Bagi yang baru jangan ragu-ragu untuk bergabung. Nah, channel ini terima kasih, dukung terus semangatnya, dukung terus karyanya, dan jangan lupa pada pemasangan body bawah tinggal juga tolongkan saja di lukannya ini, dobloskan saja melalui bagian bawah teman-teman sampai ke bagian atas ini. Setelah itu kita berikan dulu plastik penahan pada bagian body besi, plastik penahannya teman-teman ya. Plastik penahannya pada bagian bawah dan tongkat pendorong pada bagian belakang ya teman-teman. Terima kasih. Cek terus. Jangan lupa mereka, jangan lupa share. Thank you. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Terima kasih.